Rena. Oh, Wira, kangen deh. Apa kabar, Wir? Baik, Kak. Wah, wow, udah lama banget nih gak ketemu. Kak, apa kabar? Baik. Rena, kita udah lama ya gak ketemu? Om Wira sih, ke Jakarta pas ada liputan aja. Sering-sering dong, Om, main kesini. Update story, Om. Boleh. Tetap jaga jarak ya. Iya. Halo, teman-teman. Aku lagi kedatangan Omku nih. Halo. Jangan lama-lama ya, omnya kan mau beres dan mandi dulu. Hei, iya bun. Oh ya, sampai lupa menyapa kalian. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Sudah siap belum menjalani kegiatan kita hari ini? Hari ini kita bakal belajar banyak hal loh dari Om Wira. Di antaranya, kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga sampah, memahami arti peribahasa dalam bacaan, memahami keunggulan dan kelemahan proses pengolahan sampah menjadi listrik, lalu memahami teks eksplanasi serta kata penghubung dalam teks eksplanasi. Tentu saja kita akan membuat contoh teks eksplanasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Juga membandingkan volume dan luas permukaan. Dan yang terakhir, mencari panjang rusuk bangun ruang kubus dengan diketahuinya luas permukaan. Karena itu, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis supaya tidak ketinggalan mencatat dan bisa mengerjakan tugas bersama-sama. Oh ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum menjalankan kegiatan kita hari ini supaya kegiatan kita hari ini dapat lancar dan bermanfaat. Hai Ren. Om Wira lagi apa? Ini Om Wira lagi ketik artikel berita. Pasti enak ya jadi wartawan. Bisa kemana-mana aja untuk meliput. Ya gitu deh. Om Wira lagi nulis berita apa Om? Ini Om Wira lagi nulis artikel berita tentang PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Surabaya. Oh begitu. Memang ada ya Om? Ada. Dan ini itu menjadi sumber energi alternatif baru. Rena udah belajar belum di sekolah? Belum Om. Rena baru belajar pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya alam. Rena boleh baca nggak Om? Boleh, boleh. Iya. Mengolah sampah menjadi listrik. Kota Surabaya akan segera memiliki unit pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, yang berlokasi di tempat pembuangan akhir TPA Benowo. Kabarnya ini akan menjadi PLTSA pertama dan terbesar di Indonesia. Rencana pemakaian sampah sebagai sumber energi terbarukan bisa diibaratkan sekali dayung dua pulau terlampaui. Tidak hanya memperpanjang usia TPA Benowo dan mengurangi volume sampah, Surabaya akan mendapat pasokan listrik tambahan dari sumber energi baru. Cara kerja PLTSA ini adalah mengolah sampah hingga menghasilkan gas metana yang kemudian dibakar. Tujuannya adalah menghasilkan panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. Namun, masih ada satu PR besar bagi pemerintah kota Surabaya, yaitu masalah emisi. Sampah yang masuk ke TPA sangat beragam,
mulai dari sampah plastik hingga logam. Ketika dibakar, sampah bisa menghasilkan racun seperti dioksin dan furan yang akan menyebabkan batuk, sesak nafas, bahkan memicu kanker bila dihirup secara terus-menerus oleh manusia. Oh, begitu ya? Wah, Rena baru tahu. Keren juga ya PLTSA itu, Om. Berarti seluruh kota di Indonesia ini udah punya dong, Om? Belum semua kota di Indonesia punya. Pemerintah baru merencanakan 12 kota di Indonesia yang akan dibangun. Dan untuk pertama kali operasi itu di Surabaya. Oh, begitu. Nah, Rena tadi udah baca artikelnya kan? Sekarang Om mau tanya. Rena menemukan nggak peribahasa yang ada di dalam artikel ini apa? Berarti Rena udah belajar belum di sekolah tentang peribahasa? Sudah dong, Om. Peribahasa itu kan ungkapan atau kalimat ringkas dan padat yang berisi kalimat perbandingan, perumpamaan, nasihat, aturan tingkah laku, atau prinsip hidup. Nah, berarti sekarang Rena udah tahu dong peribahasa apa yang ada di artikel itu. Yang ini bukan, Om. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Ya, bener. Tapi arti peribahasa itu apa? Mendapatkan banyak hasil? Hampir benar. Peribahasa sekali dayung dua pulau terlampaui itu artinya sekali kita mengerjakan satu pekerjaan itu bisa mendapatkan beberapa hasil sekaligus. Nah, dari artikel tadi, beberapa hasil sekaligus apa yang dicapai dari PLTSA? Coba Rena baca ulang dulu ya, Om. Boleh. Ini dia paragrafnya. Paragraf terakhir itu arti dari peribahasanya kan, Om? Betul sekali, Rena. Nah, dua hal tadi bisa menjadi keunggulan dalam mengelola sampah menjadi listrik. Nah, yang pertama, memperpanjang usia TPA dan mengurangi volume sampah. Serta keunggulan yang kedua adalah mendapatkan pasokan listrik tambahan dari sumber energi baru. Rena mengerti, Om. Ya. Sekarang, kalau kelemahan mengolah sampah menjadi listrik, apa yang Rena tahu dari artikel tadi? Kalau yang ini Rena ingat, Om. Kelemahan mengolah sampah jadi listrik juga ada dua, yaitu pertama, menghasilkan racun berbahaya bagi manusia yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, bahkan memicu kanker jika dihirup terus-menerus. Dan yang kedua, menghasilkan abu yang dikategorikan limbah berbahaya dan beracun. Dan yang bisa mencemari lingkungan. Jawaban kamu tadi itu betul banget. Maka dari itu, pemerintah Indonesia itu masih banyak sekali PR-nya untuk bertindak dalam mencegah hal-hal negatif. Nah, kamu itu ponakan Om yang paling pinter. Keren banget. Om Wira juga keren. Bisa menulis informasi yang panjang dan keren kayak gini. Om Wira sih dulu gak bisa nulis. Cuma karena ada kemauan dan mau belajar, jadinya Om Wira sekarang bisa nulis. Rena kalau mau belajar menulis juga udah bisa kok. Bisa dimulai dari menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa, Om? Jadi Rena, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi dijelaskan tentang timbulnya sebuah peristiwa karena ada peristiwa lain sebelumnya. Dan peristiwa tersebut kemudian mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Nah, teks eksplanasi itu ada ciri-cirinya. Antara lain, memuat informasi berdasarkan fakta dan menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Pada penulisannya, teks eksplanasi umumnya mengandung dua konjungsi yang umum digunakan, yaitu konjungsi waktu dan kausal.
konjungsi atau kata penghubung waktu itu antara lain sebelum, setelah, sesudah, ketika, sambil, kemarin, dan waktu itu. Konjungsi atau kata penghubung kausal antara lain maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, dan sehingga. Oh begitu, Rena mau dong Om belajar buat contoh teks eksplanasi supaya lebih paham. Boleh banget, Om akan kasih kamu ide untuk buat paragraf teks eksplanasi. Kamu tinggal mengembangkan aja. Nah, teman-teman Rena yang ada di rumah, kalian boleh ikutan bersama ya. Yuk! Tuliskan sebuah teks eksplanasi singkat tentang dampak penggunaan plastik sekali pakai terhadap kurangnya tempat di TPA Benowo, Surabaya. Nah, jangan lupa gunakan konjungsi waktu dan kausal yang telah dipelajari tadi ya. Gabungkan kerangka berikut sebagai acuan. Paragraf pertama berisi tentang penjelasan umum tentang kebiasaan memakai kemasan plastik sekali pakai. Paragraf kedua berisi tentang penjelasan akibat dari kebiasaan tersebut. Paragraf ketiga berisi penutup dan kesimpulan dari paragraf 1 dan 2. Teman-teman, kita kerjakan bersama-sama yuk. Kita kembangkan tiap paragrafnya. Di paragraf pertama, aku kembangin kayak gini nih. Tanpa disadari, penggunaan kemasan plastik sekali pakai menjadi kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Kita menggunakan plastik dalam berbagai kegiatan, seperti berbelanja, memasak, makan camilan, bahkan saat bermain. Wah, menarik sekali ya. Lanjut paragraf keduanya gimana? Paragraf keduanya aku kembangin kayak gini nih. Jika semua sampah plastik dari tiap rumah dikumpulkan, pasti jumlahnya banyak sekali. Bila terus dibiarkan, tempat pembuangan sampah akan menjadi penuh seperti contohnya pada TPA Benowo, Surabaya. Bagus. Di sini Rena pakai dua konjungsi, yaitu jika pada kalimat pertama dan bila pada kalimat kedua. Selanjutnya, paragraf ketiga gimana Ren? Dan paragraf yang ketiga, yaitu yang berisi penutup dan kesimpulan paragraf sebelumnya, Rena akan tulis seperti ini. Oleh sebab itu, mulailah mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dari sekarang. Dengan begitu, TPA di kotamu tidak akan menjadi penuh dan lingkungan pun bisa kita jaga kelestariannya. Di paragraf ini juga ada konjungsi yang digunakan Rena. Teman-teman, ada yang tahu? Betul, konjungsi klausal. Oleh sebab itu. Pada ngobrolin apa sih? Seru banget kayaknya. Ngobrolin artikelnya Om Wira yang ngebahas tentang pembangkit listrik tenaga sampah, Bun. Wah, seru banget. Tapi ngobrolnya boleh dilanjut lagi nanti ya. Gak apa-apa, Ren? Soalnya Om Wira ada paket, takutnya harus buru-buru dibuka dan penting. Paket, Kak? Oh, itu mungkin paket dari kantor. Yaudah sebentar, Ren. Om ambil paket dulu ya. Rena ikut, Om. Itu beneran paket dari kantor, Om? Iya, beneran, Ren. Kalau isinya udah diambil semua, Rena boleh ambil kardusnya nggak, Om? Boleh dong. Emang kardusnya mau buat apa, Ren? Paling untuk bahan prakarya, Rena kan suka sekali crafting, Wir. Oh gitu, keren dong. Sekarang Om mau tanya dulu, kedua kardus ini bangun ruang apa coba? Tahu dong, Om. Yang ini kubus. Dan yang ini balok.
Sekarang Om mau tanya, Rena udah belajar di sekolah belum? Cara menghitung luas permukaan kedua bangun ruang ini. Kalau volume sih sudah Om, tapi kalau luas permukaan belum Om. Tapi pas belajar kemarin seru banget deh Om. Masa Rena baru tahu kalau volume kubus lebih besar dari volume balok? Om Wiranya pasti penasaran tuh Ren. Ayo coba jelasin lagi. Iya Bun. Nah teman-teman di rumah pasti ingat dong pelajaran yang lalu. Terdapat dua buah kardus dengan bentuk bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Diketahui panjang sisi kubus adalah 20 cm. Sementara untuk balok memiliki panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah volume kubus dan balok tersebut? Teman-teman masih ingat kan rumus mencari volume kubus dan balok? Ya, rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Sedangkan rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukkan deh angka tadi ke rumus. Maka volume kardus kubus sama dengan 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000 cm kubik. Dan volume kardus berbentuk balok sama dengan 30 dikali 20 dikali 10 sama dengan 6000 cm kubik. Dengan begitu, volume kardus yang berbentuk kubus lebih besar dibandingkan dengan volume kardus yang berbentuk balok. Oh begitu, pinter banget sih keponakan Om ini. Siapa dulu dong anak bunda? Bisa aja kamu Ren. Oh ya, tadi kan kamu bilang belum belajar mencari luas permukaan. Kamu mau nggak diajarin sama Om Wira? Mau. Yaudah, sini Om ajarin. Teman-teman di rumah, tolong diperhatikan dan jangan lupa dicatat ya. Untuk menentukan luas permukaan bangun ruang, kita harus menghitung semua luas sisinya. Kemudian kita menjumlahkannya. Untuk mencari permukaan kubus adalah dengan menambahkan luas sisi alas, luas sisi atas, luas sisi depan, luas sisi belakang, serta luas sisi kanan dan kiri. Jika semua luas sudah ditambahkan, maka akan didapat rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali S kuadrat atau 6 kali S kali S. Sekarang kita coba latihan cara mencari luas permukaan kubus ya. Jika sisi kubus sama seperti soal sebelumnya, yaitu 20 cm, maka berapakah luas permukaannya? Mari masukkan panjang sisi kubus ke dalam rumusnya, yaitu luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat atau 6 kali S kali S. Sama dengan 6 kali 20 kali 20. Hasilnya sama dengan berapakah teman-teman? Benar, 2400 cm persegi. Oh begitu, lalu bagaimana dengan luas permukaan balok Om? Untuk menghitung luas permukaan balok, kita harus mencari luas sisi alas, ditambah luas sisi atas, ditambah luas sisi depan, ditambah luas sisi belakang, dan ditambah luas sisi kanan serta kiri. Maka rumusnya adalah seperti ini. Nah sekarang kita coba mencari luas permukaan baloknya ya. Jika panjang balok adalah 30 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 10 cm, maka berapakah luas permukaannya? Kita langsung masukkan ke rumus luas balok, yaitu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT sama dengan 2 kali 30 kali 20
ditambah 2 kali 30 kali 10 ditambah 2 kali 20 kali 10 sama dengan 2200 cm persegi. Rena sudah mengerti, Om. Nah, kalau begitu, kesimpulan apa yang Rena dapatkan dari menghitung luas permukaan, balok, dan kubus tadi? Maksudnya? Jika tadi Rena bilang volume kubus lebih besar dari volume balok, maka dengan kubus dan balok yang sama, bagaimana dengan perbandingan luas permukaannya? Luas kubus sama dengan 2400 cm persegi. Dan luas balok sama dengan 2200 cm persegi. Ternyata luas permukaan kubus lebih besar dibandingkan luas permukaan balok. Maka dari itu, bangun ruang yang volumenya lebih besar tidak menandakan bahwa luas permukaannya juga lebih besar. Hal itu bergantung pada ukuran rusuk kubus serta ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok. Nah, teman-teman di rumah sudah mengerti kan? Jika belum, kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah kalian masing-masing ya. Hitung dan bandingkan volume dan luas permukaan kardus balok dan kardus kubus di rumah kalian masing-masing ya. Jangan lupa catat hasil uji cobamu di buku catatanmu ya. Wah, kalian hebat semua. Nah, teman-teman Rena yang di rumah, jika ada yang belum paham, bisa bertanya kepada keluarga di rumah ya. Bisa bertanya kepada ayah, ibu, kakak, om atau tante. Dan jangan lupa untuk terus latihan soal ya, supaya kalian makin pintar. Selesai deh aktivitas kita hari ini. Akhirnya beres juga. Yeay, bisa santai-santai deh. Capek banget. Kamu sih gak tidur siang, main melulu. Habisnya kan udah lama gak ketemu Om Wira. Juga kalau ngobrol sama Om Wira seru banget dan bisa belajar banyak hal deh. Siapa, Ren? Dari Zaki, Bun. Oh, Zaki. Iya, Bun. Kita ada tugas membuat kincir angin. Belajar bersamanya di sini aja ya, Bun. Ya, boleh dong. Wah, pasti seru tuh. Pastinya dong, Om. Nah, teman-teman, pelajaran selanjutnya ini bakal lebih seru. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.